Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Kabar Olahraga. Berikut hasil pekan ke-30 BRI Liga 1 Indonesia Sabtu 12 Maret 2022. Serta daftar klasemen daftar, top skor, dan daftar top assist sementara. Hasil pekan ke-30 BRI Liga 1 Indonesia Sabtu 12 Maret 2022. PSIS Semarang bermain imbang satu sama versus Bayangkara FC. Klasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Bali United memimpin dengan koleksi 66 poin, diikuti Persib Bandung dengan koleksi 63 poin, dan Bayangkara FC dengan koleksi poin 59. Sementara tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Persipura Jayapura, Persela Lamongan, dan Persiraja Banda Aceh. Top skor sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Ilijens Pasojevic memimpin dengan koleksi 21 gol. Diikuti Yosef Osejari dengan koleksi 18 gol. Dan Carlos Fortes dengan koleksi gol 17. Top asis sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Taisa Marukawa memimpin dengan torehan 9 asis. Diikuti Muhammad Shaldi dengan koleksi 8 asis. Top clean sheet sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Adilson Dos Santos memimpin dengan total 13 kali clean sheet. Diikuti Teja Paku Alam dan Awan Setora Harjo dengan total 12 kali clean sheet. Itulah hasil terbaru BRI Liga 1 tahun 2022. Untuk jadwal pekan selanjutnya akan diupdate di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.